Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau masak kari ya teman-teman, yaitu kari dari Malaysia ya, kayak ini ya, dari Malaysia ya ini. Terus bumbunya ini ya teman-teman, bawang putih sama bawang merah sama jahe ya teman-teman, dan ini kaldu ayam ya teman-teman, dan ini ayam, ini satu ekor ayam ya teman-teman. Dan ini bumbunya yang sudah saya iris ya teman-teman. Yuk kita mulai masak. Dan ditambah minyak ya teman-teman. Dan setelah panas ya teman-teman minyaknya, kita masukkan bumbunya. Kita goreng sampai harum ya teman-teman. Dan setelah menguning ya teman-teman, kita masukkan bumbu karenya. Ini boleh dipakai berapa kali gitu ya teman-teman, soalnya banyak ya teman-teman. Habis itu kita masukkan ayam. Setelah diusang ya teman-teman, kita masukkan bumbu sekalian ya. Kasih garam secukupnya ya. Dikasih gula ya. Kaldu sekalian, kaldu ayam ya, dan ditambah air juga ya.
secukupnya dan direbus sampai empuk ya teman-teman. Saya nggak pakai santan ya teman-teman. Kalau pakai santan pun juga boleh ya teman-teman, tinggal selera kita ya. Dan ini ya teman-teman setelah matang ya teman-teman, cantik kan warnanya. Dan boleh disajikan ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman follow video saya ya. Di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar channel saya semakin berkembang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.